Aksi api Megawati Hangestri saat bantu Red Spark menang lagi. Pevoli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi menampilkan aksi api saat membantu Daejeon Red Spark menang lagi. 7 kemenangan beruntun sudah dirangkai. Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain yang bersinar terang dalam lapangan pertandingan putaran ke-6 Korean Village. Red Spark melawan GS Caltech Seoul Kamis 7 Maret 2024. Red Spark menang 3-0 melawan GS Caltech dengan Megawati menutup kemenangan tersebut lewat sebuah servis as yang memastikan skor menjadi 25-19 di set yang ketiga. Bukan cuma itu, kontribusi Megawati, Hangestri Pertiwi, sosok 24 tahun itu juga yang menonjol dalam servis-servisnya. Berhasil membuat 19 poin bagi Red Spark sepanjang pertandingan. Jumlah poin harian Megawati dalam pertandingan Red Spark melawan GS Caltech cuma kalah banyak dari rekan satu timnya, Giovanni Milana, dengan skor rekan poin 22 poin. Dan pemain lawan, Giselle Silva, 20 poin. Sepanjang langkah tersebut, merujuk pada statistik di Never, Megawati juga menonjol dalam hal tingkat kesuksesan serangan, yakni sebesar 59,3%. Aksi-aksi apik Megawati di laga tersebut sekaligus berimbas positif pada catatannya secara umum di liga sejauh ini. Dalam hal poin, Never menyebut Mega kini menempati posisi ke-7 dengan 724 poin. Selain itu, Megawati sekaligus menguatkan posisinya sebagai pemain putri terbaik kelima di liga dalam set aspek tingkat kesuksesan serangan 44,14%. Dan tentu saja, kontribusi Megawati Hangestri Pertiwi bukan cuma mengamankan jalan Red Spark ke playoff, tapi juga meraih kemenangan ke-7 secara berturut-turut. Kali terakhir, Megawati menelan kekalahan pada 8 Februari lalu di Incheon Hankook Living Spider. Setelah itu pada 24 Februari lalu, Red Spark revan dari Pink Spider sekaligus menjadikan salah satu mangsa dalam mencatatkan rentetan 7 kemenangan. Memang bagus sekali, kita selalu bangga pada Megawati karena bisa mengangkat harkat dan martabat Indonesia di internasional menjadi pemain bola voli yang cukup handal di klubnya. Kita doakan saja Megawati selalu sukses untuk mengangkat timnya menjadi juara. Terima kasih atas like dan komennya, masih bersama CCTV Kepanjen.